Melayu. Melayu itu orang yang bijaksana, nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ajarnya tetap santun, jika menipu pun masih bersopan, bila mengampu bijak beralas tangan. Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut karena benar. Janji simpan di perut, selalu pecah di mulut. Biar mati adat, jangan mati anak. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Cakun dan Sakai asli Melayu, Arab dan Pakistani semua Melayu, Mamak dan Malbari serat ke Melayu, malah mu'alaf bertakrif Melayu setelah disunat anunya itu. Dalam sejarahnya, Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman, begitu luas daerah sempadan, sayangnya kini segala kehilangan. Melayu itu kaya falsafahnya, kias kata bidal pusaka, akar budi bersulamkan daya, gedung akal laut bicara. Malangnya, Melayu itu kuat bersorak, terlalu gairah pesta temasya, sedangkan kampung telah tergadai, sawah sejalur tinggal sejengkal, tanah sebidang mudah terjual. Meski telah memiliki telaga, tangan masih memegang tali, sedang orang mencapai timba, berbuahlah pisang 3 kali, Melayu itu masih bermimpi. Walaupun sudah mengenal university, masih berdagang di rumah sendiri, berkelahi cara Melayu, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, marahnya dengan diam, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak. Watak Melayu menolak permusuhan, setia dan sabar tiada sempadan. Tapi jika marah tak nampak telinga, musuh dicari ke lubang cacing, tak dapat tanduk telinga dijinjing, maruah dan agama dihina jangan, hebat amuknya tak kenal lawan. Berdamai cara Melayu indah sekali, silaturahim hati yang murni, maaf diungkap senantiasa bersahut, tangan diulur senantiasa bersambut, luka pun tidak lagi berparut. Baiknya hati Melayu itu tak terbandingkan, segala yang ada sanggup diberikan, sehingga tercipta sebuah kiasan. Dagang lalu nasi ditanakkan, suami pulang lapar tak makan, kera di hutan disusu-susukan, anak di pangkuan mati kebuluran. Bagaimanakah Melayu abad 21, masihkah tunduk tersipu-sipu? Jangan takut melanggar pantang, jika pantang menghalang kemajuan. Jangan segan menentang larangan, jika yakin kepada kebenaran. Jangan malu mengucapkan keyakinan, jika percaya kepada keadilan. Jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba. Memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka.